Hari ini tepatnya pukul 5.05 menit di jalur pantura kita, utamanya di KM 11 di Dupan PUB. Air laut mengalami pasang, jadi menggenangi jalur pantura. Menggenangi jalur pantura di arus Semarang ke Demak maupun dari sebaliknya, Demak ke Semarang. Namun demikian, kita tetap memberikan upaya-upaya kepada masyarakat agar arus tetap lancar. Utamanya jalur exit tol ini kan padat sekali. Jadi kita dengan anggota yang di Pospam melaksanakan kegiatan penarikan arus. Anggota Pospam dan dari rekan-rekan di Sabara Polda. Masyarakat tetap hati-hati di jalan. Para pengendara harus tetap berhati-hati karena gelombang di jalur pantura kita airnya cukup tinggi, sekitar 30 cm. Demikian, Mas. Jadi peningkatan air rob ini trennya mulai jam setelah asar. Jadi sekitar jam 16.30 sampai dengan setelah maghrib. Jadi nanti pukul 7 malam mendekati selesai isya itu sudah selesai, Mas. Sudah mulai surut kembali. Masyarakat tetap hati-hati di jalan, mengendarai kendaraan. Namun demikian, jalan utama kita tidak ada yang berlubang. Kemarin sudah dilaksanakan penambalan, jadi tetap berhati-hati karena air, jadi kecepatan bisa 25 sampai dengan 30. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.